Oke, ini kamar aku. Kita masuk. Mati lampu. Kalau lampu di sini ada kontak. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Kita pertama masuk itu kita lihat kamar aku kayak gini. Terus kita mulai di sini. Di sini itu tempat tidur aku. Terus di dinding ini ada kontak lampu, tempat colokin listrik. Di sini itu ada tempat-tempat aku nyimpan serba guna gitu. Ini sebenarnya tempat sabun tuh di kamar mandi, karena aku udah ada yang ada kacanya gitu, jadi nggak kepake. Jadi aku cat aja biar dia senada sama tembok. Terus aku taruh di sini. Ada tongsis, ada hands free kayak gini. Terus ke bawahnya ini tempat tidur aku. Kemarin itu kan aku ada tempat tidur gitu kan, tempat tidurnya. Terus karena itu terlalu besar gitu makan tempat, aku pengen kamarnya kelihatan luas, jadi nggak aku pakai. Aku pakai aja kasur spring berdua gitu. Ini kasur bekas kos-kos, kasur kakak aku satu, kasur aku jadi satu, aku jadi tempat dua biar dia lebih tinggi. Terus di situ ada si Rudy nih. Terus di atasnya ini ada dua figura. Ini si hadiah waktu aku wisuda. Kalau ini hadiah dari anak aku pas hari guru. Terus di bawahnya di sini aku ada meja gitu. Ini sebenarnya mejanya ini aku buat dari bangku, kayak bangku sekolah gitu, bangku kayu, nggak kepake, nggak tahu dipakai untuk apa. Terus aku potong deh buat senderannya, aku jadiin meja. Terus aku cat putih, sisa-sisa cat untuk cat loteng kamar ini kemarin. Terus di sini aku taruh gelas setiap bangun tidur, sebenernya perlu banget gelas minum. Terus aku taruh tisu, soalnya aku alergi pagi gitu, setiap pagi aku ingusan. Terus di situ ada Al-Quran. Di sini juga ada figura, ini gambar hadiah dari anak aku, dikasih anak aku sih, murid aku. Nggak tahu, nggak ada hari-hari spesial, dia tiba-tiba ngasih gitu aja, ya udah aku pajang. Terus di bawahnya, oh my god, ini berantakan banget. Di sini ada tempat colokan gitu untuk ngecas HP. Terus di situ ada box itu untuk tempat-tempat penyimpanan kayak charger, itu ada obat nyamuk kayak gitu. Terus ada tempat sampah buat sampah tisu. Terus ke sini, di sini di pojokan sini ini ada lemari aku. Ini sebenarnya lemari box 3 tingkat gitu, dipakai waktu aku masih ngekos. Terus karena aku di sini nggak ada lemari, aku jadiin ini, aku jadiin dia dua aja biar di atasnya itu bisa dipakai gitu buat aku nyimpan nyimpan boneka. Soalnya bonekanya lumayan rame ya, kalau ditaruh di tempat tidur itu sempit banget jadinya tempat tidur. Jadi aku pakai gini dua lemari. Ini baju-baju yang aku pakai buat keluar. Kalau ini sih tempat baju-baju rumahan. Terus di sini ada apa namanya? Selempang. Selempang dikasih teman aku pas aku selesai kompre itu. Terus ada tas, ini hadiah dari kakak aku dari Bali. Terus ini aku kasih hiasan lampu tumbler gitu biar lebih, ya nggak tahu gitu aja aku kasih lampu tumbler. Terus di sini kan lemarinya cuma dua kayak gini, nggak cukup itu lemarinya buat nampung baju aku. Terus aku beli ini tempat gantungan dua untuk baju-baju yang gampang kusut. Terus baju-baju yang sering aku pakai aku gantung di sini. Terus di bawahnya ini ada rak-rak buku-buku aku. Terus ini ada sendal, ini sendal kakak aku sih yang punya, itu hadiah ulang tahunnya, tapi nggak enak untuk panas makanya jadi nggak aku pakai. Terus di situ ini ada box, box ini itu tempat pakaian dalam aku. Simpan di situ soalnya di dalam lemari udah gak mau lagi aku simpan dalam box. Ini keranjang aku kontakan. Ini itu keranjang tempat baju bersih tapi jangan disetrika. Terus di sini jendelanya, ini jendela aku. Oh my god, ini jam.
ini jam partai karena gordennya warna biru kebetulan. Belum ada jam, ada dapat jam partai ini. Udah dipasang di kamar aku biar senada gitu warnanya. Ini gordennya mama aku yang jahit sendiri. Kalau cari bahannya ini jahit sendiri. Terus di sini aku taruh kaca tinggi gitu untuk kaca full body gitu kalau mau tinggi kaca full body. Hai. Terus di sini ada kamar mandi. Kamar mandi rencananya sih aku mau bikin gitu tirai gitu dari sisa ini, masih ada sisanya di belum sempat sih dijahit. Nah, ini aja. Terus kita masuk ke pojokan sini. Nah, pojokan sini itu temanya coklat-coklat, semuanya coklat-coklat, terus ada kuning gitu. Ini pojokan rias aku, meja ini, meja rias aku. Boleh kita mulai di sini. Ini itu keranjang tempat baju kotor. Terus di sini ada dua rak-rak gini. Ini sih rak-raknya sebenarnya apa aku belinya sama orang yang lain-lain gitu. Karena kasihan aja sih beli, nggak tahu buat apa, jadi aku taruh di kamar. Terus aku jadiin satu, ini aku jadiin tempat tas-tas aku. Di atasnya itu ada figura, ini foto aku sama kakak dan teman aku, itu hadiah hari guru juga. Ini jalannya udah dicongkel. Terus ini stok obat-obatan, ini box sampai di sini ya. Terus di sini tas-tas aku kecil, terus ini tas agak besar di bawah itu yang saya ambil. Terus di sini, terus di rak satu lagi ini tempat sepatu, taruhin sepatu. Sepatu ini yang paling sering aku pakai, ini aku taruhin di dalam kotak, bagus. Terus di sini ada parfum, ini masih ada isinya. Terus ini ada lilin, aku beli kemarin. Tapi pas dicium sih lilinnya wangi, tapi pas dihidupin dia nggak ada wanginya gitu, aku nggak tahu salahnya gimana. Terus itu ada beberapa parfum. Terus ini ada hadiah souvenir nikahan gitu, aku pakaiin buat tempat yang receh. Terus di sini meja rias aku, meja rias ini sebenarnya meja dibikin sama papaku buat ditaruh di teras gitu kalau ada tamu kan. Tapi aku pindahin ke sini jadi meja rias aku. Terus kursinya ini kursi sofa kan, sofa kita beli sofa ada dapat yang kecil-kecil kayak ini kan. Jadi motifnya itu bagus, ukuran matching gitu sama ini aku. Jadi aku pakai jilbab lah buat nutupinnya. Terus ini mejanya aku pasangin tirai juga. Ini tirainya dari buku juga dijahitin sama kakak aku buat nutupin di bawahnya itu permukaan mejanya. Terus ini kaca, ada lampu. Kemarin sih lampunya aku taruhin di sini, cuman cahayanya kurang dapat gitu, semuanya dapat cahaya separuh gitu, nggak bagus ya. Makanya kalau ini tengah-tengah gitu kurang rapi sih, biarin aja lah ya pokoknya gitu. Terus ini ada tempat-tempat malam, ini makeup kepake tiap hari. Ada brush nih juga. Di sini ini palet aku, ada trompet. Di sini ada aksesoris, ada uang. Di sini ada untuk wajah, ada highlighter, ini untuk pomade, foundation. Di sini juga ada untuk wajah, ada bedak, ada naturator, baby cushion. Sini rendam. Terus di box ini juga aman sih. Di sini ada pentol-pentol. Di atasnya di sini ada untuk mata, maskara, eyes, eyeliner. Di sini itu ada lipstick aku cuma satu. Di bawahnya ini itu blush on, blush on. Aku mau bikin video review ini belum jadi. Terus di bawahnya cerem dan sih 4 lem bulu mata. Oke, ini jari aku. Terus di bawahnya ini, bawahnya ini tempat penyimpanan gitu. Kita buka tenteng. Ini tempat penyimpanan gitu biar nggak berantakan, biar ditutupin. Ini ada tempat sampah kalau aku siap bersih-bersih wajah, mau kapas pintas di bawah sini. Terus di sini ada box, di sini itu kotak-kotak bekas-bekas skincare, bekas makeup aku yang masih dipakai buat lihat-lihat expirednya atau ingredientsnya. Terus di sini ada beberapa box. Di sini itu ada box, ini box of plan. Terus di bawah ini itu ada box apa ya, ini kutex di sini. Terus di sini ada box untuk ini tuh, mata palsu.
sini juga ada wanita. Karena pakainya juga ini tuh juga random, ada pembalut, ada stok tisu nih, pouch ini isinya aksesoris lama aku dari SMP lagi, suka tuh kaki gak jelas. Terus itu ada beberapa bedak yang nggak dipakai. Terus itu juga ada box kotak apa sih, HP ya, aku taruh di situ. Oke, kemudian di sini itu ada pintu. Yalah, pintu ya, di belakang pintu itu aku taruhin ini baju yang kepake buat sehari-hari keluar-keluar sebentar, digantung. Terus aku taruhin ini koper di sini. Udah segitu aja kamar aku. Ada si go. Kadang kamar aku setelah aku makeover, aku temanya itu emang banyak nyudut ke tepi gitu, jadi tengahnya itu luas karena aku pengen yang luas-luas gitu aja, nggak sempit gitu. Makanya kadang kayak gini, di setiap sudutnya penuh tapi di tengahnya kosong, jadi bisa ngapa-ngapain, aku bisa setrika atau berleha-leha di sini atau ngumpul sama teman-teman bisa di kamar aku. Oke, mungkin sekian dulu video dari aku. Jika teman-teman suka sama video ini, jangan lupa di like dan subscribe di channel aku, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.